Pak Abu Hakim katanya. Ya, mohon maaf, mohon izin ingin menyampaikan. Kalaupun nanti diputus oleh Ibu Ketua Majelis Hakim agar Pak Direktur itu menuntaskan, ya mohon maaf, kami tidak pengen dituntaskan, kata Pak. Ya gitu loh Mas Paput. Ya, maksudnya yang saya maksudkan ini. Jadi mereka yang berdamai ini menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa kalaupun diputuskan oleh PTUN dan kemudian diperintahkan agar dituntaskan oleh apa namanya Pak Direktur, ya mereka tidak mau dituntaskan karena sudah tuntas gitu loh Mas Papun. Saya bingung bahasanya Bang, sebentar. Jadi banyak orang kan yang mendewa-dewakan bahwa si ini pinter, si ini cerdas gitu ya. Tapi seperti itulah faktanya saat ini ya. Faktanya seperti itu saat ini, para mereka penggugat dan tergugat yang berdamai itu tidak ingin dituntaskan kembali. Karena sudah tuntas. Clear berarti ya? Clear dong. Mau ada anggota masyarakat yang datang lagi ke pengadilan. Gak terima bang. Karena udah tuntas. Capek Bang. Capek aja. Oke, aku masuk ke depan nih. Sekarang ya, anggaplah, udahlah. Itu sudah selesai, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua ini mini sedikitnya membuka wacana tentang dunia hukum. Perjalanan IPAT yang 3 tahun belakangan ini kan banyak ketertinggalan ya, maaf ya, aku bilang ketertinggalan dalam dari berbagai hal, baik dari menentukan perundang-undangan, bahkan hak undang-undang cipta kerja muncul pun campur tangan, bukan campur tangan ya, keterlibatan dari organisasi IPAT ini kan maaf tidak tersentuh, bukan begitu ya? Maaf kalau salah. Ya. Nah, ini ke depan, karena saya jujur, Bros TV atau MGD bukan karena dapat kesempatan wawancara dengan Bang Haha, makanya saya bilang, oh bagus, tidak. Tapi melihat kenyataannya, antara IPAT, organisasi IPAT sekarang dengan kementerian ini sudah mulai ada sinergisitas. Contohnya kemarin dengan acara Zoom bersama dengan kementerian itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat, ya jujur aja, sangat bagus dan membuat anggota menjadi bangga kan gitu, karena ternyata IPAT tidak bisa bersama-sama dengan kementerian melakukan Zoom dengan beberapa direktur termasuk dengan Pak Suyus, ada Bang Musriadi juga ya kalau nggak salah hadir di situ sebagai pengganti penerus dari Pak Suyus, dan pembicaranya pun dari kementerian ada. Nah, terlepas dari itu Bang Pak Ketua, Bang Haha, apa sih kedepannya nih yang ingin dicapai oleh IPAT? Yang sebelum mencapai itu, satu pertanyaan mendasar, sudahkah dilakukan konsolidasi ke 34 provinsi ya kalau nggak salah, Pengwil yang ada di Indonesia untuk IPAT? IPAT ada 34 provinsi, Pengwil ya Bang ya? 33 ya, masih 33. Oh, 33. Sudahkah dilakukan melakukan konsolidasi dalam artian menyamakan persepsi, menyamakan visi, misi dari PP IPAT sendiri? Apakah sudah dilakukan itu, Bang Haha? Boleh ngasih tanggapan? Ya, jadi gini, Mas Mahfud. Itu teman-teman di pengurus wilayah dengan pengurus daerah itu tidak boleh mempunyai visi sendiri. Mereka tidak boleh mempunyai pengertian sendiri. Ya, karena apa? Karena legalitas dan status badan hukum, status perkumpulan itu ada di PP IPAT. Ya, bukan di Pengwil dan bukan di Pengda. Mereka itu adalah kepanjangan tangan dari kami PP IPAT. Sehingga apapun yang merupakan kebijaksanaan dari PP IPAT itu mereka harus terima dan teruskan kepada anggota. Itu merupakan kewajiban sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang tercantum di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi Mas Pakut, kami tidak tidak dalam pengertian tadi itu menyamakan persepsi, tapi kami nanti akan melakukan sosialisasi terkait dengan visi misi atau program-program kerja daripada PP IPAT. Jadi bagi Pengwil nanti yang tidak mau melaksanakan itu kan tentu akan kami berikan sanksi. Ya, jadi karena mereka wajib ya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga wajib ya meneruskan program-program dan informasi yang dilakukan oleh pengurus pusat.
Saat ini juga ada beberapa surat-surat kami yang tidak diteruskan oleh Ketua Pengu. Besok kami tentu akan tegur ya Ketua Pengu yang demikian itu. Ya, karena sesuai dengan anggaran dasar mereka berkewajiban untuk meneruskan itu. Jadi tidak ada satupun nanti Ketua Pengwil yang diizinkan atau dibolehkan itu untuk tidak meneruskan semua informasi kepada anggota. Itu terkait dengan yang disampaikan ditanyakan Mas Mahfud. Ya, itu masuk jangka panjang, jangka pendek Pak Ketua? Ya. Program jangka panjang, jangka pendek itu? Oh ya, itu program dari bidang organisasi dan pembinaan anggota. Ya. Jangka pendek ya maksudnya? Ya, nanti kita akan rapatkan ya. Kita besok itu pada tanggal 7 Agustus kan mau mengadakan rapat pleno. Tentu nanti melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang seperti itu. Oke, siap. Nah, apa yang sedang di bentar, saya tutup dulu pintu Mas Mahfud ya. Oke, boleh. Di sini ya, hujan di Bandung. Hujan Bandung. Oke, pemirsa sebentar, Pak Ketua Umum sedang menutup pintu karena hujan. Iya, sudah. Sedikit, Bang Ha, boleh dong kasih bocoran buat pemirsa Gross TV yang juga anggota IPAT. Apa sih program jangka pendek dari PP saat ini dan program jangka pendek dari IPAT saat ini? Ya, Mas Papur. Jadi program jangka pendek kita besok tanggal 7 mau launching daripada KPA. Jadi pengda-pengda yang sudah menyampaikan daftar nama anggota PPAT-nya, daerahnya, anggota IPAT di daerahnya itu akan diberikan KTA-nya pada tanggal 7 Agustus nanti. Insya Allah ya. Gratis. Ada hal yang luar biasa yang membuatnya batal. Jadi oleh karena itu saya imbau tentu kepada seluruh pengurus wilayah di Indonesia. Ya, meneruskan surat yang sudah disampaikan itu untuk update daripada data dari pengda-pengda sehingga nanti pada saat launching mereka sudah bisa dicetak kartu tanda anggotanya di pengda tersebut ya. Kemudian nanti diteruskan kepada anggota. Jadi itu ada beberapa pengda. Pengwil Kepri itu kemarin itu sudah mengirimkan seluruh nama anggotanya. Mudah-mudahan akurat ya nama-nama daripada pengurus wilayah. Karena kan ditanda tangan ya, ditanda tangan sama ketua pengda, ketua pengwil ya. Sehingga mudah-mudahan tidak ada nanti keluar KTA yang selain daripada yang ada di daftar nama anggota tersebut. Itu yang pertama Mas Mahfud ya. Jadi launching atau peresmian pemberian kartu tanda anggota kepada mereka yang sudah mengirimkan daftar. Ya. Kemudian Mas Mahfud, program jangka pendek kita juga dalam tahun ini harus sudah selesai buku panduan. Nah, saat ini sedang dilakukan penulisan oleh bidang pelatihan ya teknis kepppatan dan pakar ya. Nanti ini menjadi salah satu bahan di dalam apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa untuk menjadi anggota IPAT ya, untuk bisa mengikuti ujian kode etik nantinya itu ya, mudah-mudahan ya pembicaraan kami dengan Kementerian ATR kami sudah meminta agar ujian kode etik itu diserahkan kepada IPAT karena memang harusnya itu porsi dari IPAT. Alhamdulillah ya, positif daripada jawaban Pak Dirjen ya dengan Pak Menteri ya, agar kita mengurusi. Tetapi ada janji Mas Mahfud yang mereka mintakan ke kita. Kalau ujian kode etik itu sudah di IPAT, harus ada penegakan kode etik gitu loh. Misalnya seperti ada PPAT itu yang di medsos terutama ya, seperti kemarin ya, yaitu kan melecehkan betul ya. Apa itu peningkatan kualitas katanya kan itu ya. Itu kan sebenarnya udah pelecehan institusi itu ya. Nah, itu nanti harus dilakukan teguran ya, harus dilakukan penindakan. Jadi itu permintaan dari Kementerian ATR agar kalau diberikan kepada kita kode etik tersebut, kita harus bisa, harus mampu menegakkannya. Nanti saya akan teruskan kepada teman-teman pengurus
ya apakah teman-teman pengurus itu bisa berjanji untuk menegakkan kode etik, ya karena kita di dalam ke depan kita ingin PPAT itu di Indonesia itu mempunyai sikap, ya, mempunyai perilaku yang santun, taat hukum dan taat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan menafsirkan hukum dan menafsirkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dengan benar. Ya, tidak seperti yang tadi, ya, seperti yang tadi yang ke PTWN itu. Di permanya sendiri di ayat 2 pasal 34 sudah dimulai dengan kata-kata apabila dikehendaki. Kan apabila begitu. Dikehendaki. Ya, dapat diaktakan, kan begitu. Nah, datang kita mengatakan enggak bisa begitu, harus diaktakan gitu. Nah, itu kan pendapat yang keliru yang seperti itu. Norma hukum saja seperti itu. Bagaimana dia nanti kalau sudah jadi gini Mas Papur. Jadi undang-undang ya atau ilmu hukum ataupun teori hukum ya selalu mengajarkan bahwa jika rumusan undang-undang sudah jelas, tidak boleh lagi ditafsirkan. Nah, maksud saya begini Mas Papur. Yang sudah jelas saja dia putar balik menjadi sumir. Nah, sama seperti pasal 15 ayat 2 anggaran dasar. Sudah jelas di situ kalau pengurus pusat yang ingin KLB atau pengurus wilayah yang ingin KLB caranya seperti itu. Nah, sekarang perintah pengadilan KLB dia katakan harus lewat sini gitu. Kan lucu seperti itu. Nah, maksud saya kita itu ke depan itu harus santun, harus taat hukum. Taat hukum itu apa? Termasuk hukum normatif maupun azas-azas hukum maupun teori hukum. Jadi ya, tidak hanya ya apa yang tercatat saja. Jadi itu Mas Fakut, ke depan kita harus seperti itu. Ada yang menarik. Tadi kan ada bukan janji ya, permintaan dari Kementerian Nater untuk penegakan kode etik. Aku ya, agak sedikit nyebrang dikit, kalau dibandingkan dengan organisasi sebelah OIND yang juga abang sebagai anggotanya, kan situ sudah jelas tuh ada organnya yang untuk penegakan. Apakah di IPAT itu akan dibentuk atau memang sudah ada tinggal difungsikan? Nah itu dia itu ya, di kita itu majelis kehormatan. Majelis kehormatan dilantik di Kongres ya, di KLB. Tahu-tahu ya yang dilantik di sana itu minta mundur. Mundur ke siapa? Orang yang mengangkat dia anggota, mundur kemana? Mundur, minta mundur ke anggota, minta ke siapa? Jadi kalau sudah diangkat seperti itu tidak ada mundur. Nah kalau mundur seorang anggota Majelis Kehormatan Pusat, ya, itu nggak punya akhlak itu seperti itu, tidak punya tanggung jawab, gitu Mas. Karena yang minta anggota. Nah ya kan dia membuat pernyataan bahwa dia bersedia dilantik, tahu-tahu tengah jalan mundur dianya dengan alasan yang mengada-ngada. Itu kan memang nggak bertanggung jawab seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti inilah, PPAT yang seperti inilah yang harus kita mulai ya, tidak diberikan tempat di organisasi, di kelompok kita. Oke, kembali ke jadi kembali gini Mas Prabut, kita ya, harus mendidik seluruh PPAT ini taat hukum, beretika dan bertanggung jawab. Oke. Itu ke depannya. Nah, apakah dari MKP yang sudah ada ini yang akan dimaksimalkan dalam penegakan kode etik atau nanti dari organisasi akan membentuk sebuah organ baru untuk menegakkan? Nah, jadi kan ada dua Mas Mas, enggak dong. Ya, jadi kan ada dua penegakan kode etik ya. Okay. Yang pertama itu adalah kalau majelis kehormatan baik itu di pusat maupun wilayah tidak fungsi, kita kan masih ada majelis pengawas. Mereka juga majelis pengawas ini kan mempunyai kewenangan untuk menegakkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kode etik, kan begitu. Nah, nanti kita mungkin akan ke sana. Makanya saya bilang tadi, yang empat orang, kalau yang tadi itu yang penggugat di Jakarta Barat itu suatu saat akan kita panggil. Ya, kalau dia tidak mengakui KLB, ya berarti kan dia bukan di IPAT dong. Ya. Jadi, karena itu adalah keputusan daripada para ketua Pengwil, termasuk ketua Pengwil Jawa Timur. Jadi kalau ketua Pengwil Jawa Timur tidak mengakui KLB, itu aneh itu. Kan yang membentuk mereka rapat itu kan dia. Nah setelah keinginannya tidak tersampaian, dia terus mundur, dia tidak mengakui, kan lucu begitu itu. Tidak bisa begitu itu berorganisasi. Nah, di awalnya sepakat untuk KLB ya?
Iya, saya sepakat mereka. Jadi mereka katakan sesuai anggaran dasar. KLB tersebut sudah disampaikan. Tidak ada yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak ada, Mas Mahfud. Tidak ada melanggar hukum. Betul. Nah, kembali lagi ke kode etik, Pak. Berarti penegakan ini kalau MKP tidak berfungsi, ada majelis pengawas. Ya, ya. Nanti majelis kan ini mau berakhir itu ya. Jadi majelis pengawas itu kan akan berakhir di bulan September ini ya. Itu nanti akan kita fungsikan ya, akan kita koordinasikan dengan Kementerian ATR sehingga penegakan-penegakan etika di dalam bermedsos dan lain-lain itu memang apa namanya. Nah, ada satu lagi Mas Mahfud, ini mungkin anggota harus tahu. Jadi saya sebetulnya sangat prihatin dengan adanya bukan gugatan ya Mas Mahfud ya. Ada cara-cara yang dilakukan oleh para penggugat ini yang menurut saya itu justru tidak bermaksud untuk membangun IPA ya. Mereka menulis surat ke tadi itu orang mau KLB dibohongin ada 4.000 katanya kan. Nah, seperti yang disampaikan mereka itu bahwa katanya Mas Paput. Pemilihannya itu door to door gitu seperti yang disampaikan si Bahana itu. Si Bahana itu tahu dari mana orang dia datang juga dari sana. Ya, padahal kan demikian ya. Jadi di semua hotel itu dilakukan dibikin TPS ya, orang itu datanglah ke TPS itu ya. Jadi Bros tidak door ya. Nah, kemarin ya. Bros tidaknya karena Bros kan hadir di sana ada dan lihat memang di Kila ada satu TPS, di Hotel Hotel Sanka itu ada masing-masing hotel itu disediakan satu TPS dan anggota datang ke TPS tersebut. Nah, ya. Cuman untuk menghemat biaya TPS tersebut itu disewa satu ruangan khusus untuk TPS Mas Mahfud ya. Ya. Jadi begitu yang benar, tidak ada door to door ya. Itu nah, itulah yang saya katakan itu adanya video itu sebetulnya kalau saya tidak tidak rem itu udah dilaporkan itu ke polisi itu Sutan dan kawan-kawan itu ada 4 orang tuh termasuk ibu-ibu tuh satu itu siapa namanya itu ya. Ya. Itu kan kalau dilaporin itu bisa masuk mereka itu ya. Nanti urusan saya lagi Mas Mahfud ya karena ketua umum kan harus memberikan perlindungan kepada anggota. Betul. Di ya. Nah, kalau di ini kan ada organ yang masuk di dalam tubuh organisasi dan ada yang di luar tubuh organisasi dalam penegakan itu. Apakah ya. Di bentuk seperti di IPAR juga iya. Jadi di IN itu ada DKP ya, ada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Di kita juga ada seperti itu, Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Pengawas Pusat PPAT. Nah, organnya Bang? Iya. Organ di dalamnya itu dari ya kalau MKP itu kan organ yang dipilih di Konperwil dan Kongres kan begitu. Kita Majelis Kehormatan Pusat kita kan ada Habib Aji, ada Peter Latumenten, ada Aris Supratno, ada Pak Winanto, ada Mas Pak Udin Dr. Udin Nasrudin. Jadi mereka berlima ini adalah Majelis Kehormatan Pusat PPAT. Ya. Nah, mereka itu sebelum KLB itu sudah menandatangani surat pernyataan di atas metre bahwa mereka mendukung KLB dan bersedia dilantik di dalam KLB. Nah, jadi setelah KLB mereka mengundurkan diri, ya aneh aja bagi saya menganggap bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Ya, tidak memberikan contoh yang baik sebagai anggota Majelis Kehormatan Pusat. Oke. Ya, syukur alhamdulillah ya dari Pak Peter dengan Pak siapa dengan Pak Aris Supratno dengan Pak Udin Nasrudin mereka bersedia sudah mengatakan Pak Hapendi tolong yang apa yang melanggar etika-etika itu dikirimin surat ke kita agar kita sidang begitu kata Bang Peter beberapa hari waktu penindakan kualitas. Pengawas itu organ dalamnya siapa aja Bang? Nah, di organ di dalamnya itu sekarang itu ada Mas Julius ya, ada Badar Baraba ya dari unsur notaris unsur PPAT-nya. Nah, ketuanya itu adalah Pak Dirjen Pak Suyus. Nah, itu akhir masa kerjanya itu di bulan September kalau tidak salah. Nah, itu sama untuk penegakan apa kode ya, itu penegakan kode etik dan hukum. Nah, ini MP3 ini kejam sekarang. Ya salah-salah PPAT itu diberhentikan ya.
Nah, jadi yang Jakarta Selatan udah diberhentikan, kemudian itu ada beberapa lagi itu yang sudah diberhentikan ya, termasuk kalau tidak salah dari Papua ya. Nah, jadi PPAT di seluruh Indonesia itu harus lain berbeda, berbenah ya. Jadi masanya sudah berbeda. Di kepengurusan kita ini, Mas Mahfud, kita juga tidak mengikuti kebiasaan kepengurusan yang lama-lama. Oh, oke. Kita mempunyai pemikiran sendiri yang untuk kepentingan daripada anggota, untuk membesarkan IPAT, dan untuk memberikan wibawa ke depan bahwa PPAT ini mempunyai wibawa. Nah, kita juga ingin memberikan sumbangsih kepada pemerintah ya, karena isunya ya Mas Mahfud ya, pengadaan tanah di Indonesia itu untuk kepentingan daripada pembangunan itu tertinggi biayanya dibanding dengan negara-negara di Asia lainnya. Betul. Nah, ini tantangan bagi kita di pengurus pusat. Kita ingin menjawab itu bahwa PPAT di Indonesia itu adalah profesional. Nah, anggotanya kan berbeda nih Kak, berbeda juga dengan notaris Bang. Kalau INI kan jelas notaris aja di dalamnya. Ya. Nah, kalau di IPAT ini kan maaf, saya koreksi kalau salah. Kan ada PPATS yaitu camat, ada PPAT khusus, PPAT khusus. Apakah itu masuk dalam lingkup IPAT atau bagaimana nih kalau dari tanggapan Bang Hapendi sebagai ketua? Jadi, gini Mas Mahfud, itu hal itu memang dari pembicaraan saya dengan Pak Direktur maupun dengan Pak Dirjen. Kita sudah membicarakan masalah PPATS ini. Nah, pertanyaan dari Pak Dirjen ke saya itu yang sulit saya jawab. Dia sampaikan begini. PPAT selama ini tidak, karena kan sistemnya kan mengajukan wilayah kerja, Mas Mahfud. Yeah. Jadi mungkin ke depan memang kementerian juga harus membuka, mempunyai strategi agar ke daerah-daerah terpencil itu ada yang mau, ada yang memilih ya. Kan sistemnya kita kan memilih kedudukan ya. Yeah, nah, cuman memang kita harus strategi agar calon-calon PPAT ini bersedia ditempatkan di suatu daerah untuk jangka waktu tertentu. Nah, sehingga setelah jangka waktu tertentu baru boleh pindah ke daerah lain. Nah, permasalahan itulah yang menjadikan bahwa PPAT sementara ini masih juga eksis. Salah satu masalahnya di situ. Nah, ke depan kita berharap agar PPAT tersebut itu PPAT yang tadi itu, PPAT sementara itu ke depan itu bisa semakin dikurangin atau setidak-tidaknya mulai bertahap, misalnya DKI Jakarta, Kota Bandung dan lain semua itu sudah tidak diangkat lagi. Nah, itu tentu adalah harus kuat organisasi. Itu satu. Kalau organisasi IPAT tidak kuat, orang tidak akan mendengar. Kementerian itu tidak akan mendengar. Sekarang begini, mau bagaimana kita itu mau harmonis dengan Kementerian ATR, Mas Mahfud? Di satu daerah, ya, kepala kantornya itu dilaporkan ke polisi. Kemudian digugat ke PTUN. Nah, jadi kemudian itu ada lagi seperti di Jakarta kemarin itu, direktur memberikan tempat kepada perdamaian untuk kepentingan IPAT, digugat lagi itu. Coba, mau bagaimana kita kalau dengan cara-cara seperti itu, ya harmonis dan kuat, serta berwibawa di mata mereka. Kalau perilaku kita juga mempertontonkan konfrontatif gitu loh Mas Mahfud. Kan enggak bisa begitu. Organisasi kan tidak boleh begitu. Nah, anggota harus diberikan pemahaman, diajarkan beretika ya, menghormati dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita ada keperluan, ada kendala dan lain sebagainya, orang bersedia membantu. Selama ini kan tidak begitu Mas Mahfud, begitu dia merasa terhalangi, dia marah-marah ke sana. Kan begitu PPAT, jadi merasa dijolimin, dia marah-marah dan lain sebagainya. Jadi selama ini emosional yang dibawa. Ke depan kita berharap PPAT tidak seperti itu, begitu Mas Mahfud. Oke, itu program yang kedua. Berarti pertama tadi KTA, yang kedua itu mengenai penegakan kode etik. Yang ketiga ada lagi yang jangka pendek Bang untuk program. Iya, itu tadi buku Mas Mahfud ya, masalah buku panduan itu. Oh, SOP ya. Iya, buku panduan itu nanti akan dipakai sebagai latihan
di pasal 3 itu kan untuk menjadi anggota luar biasa itu kan harus 2 kali pendidikan dan latihan dasar ke PPATN. Nah, itu nanti akan dipakai di sana sebagai bahan untuk di klasar itu. Di klasar ya, nama anggaran rumah tangga kita mengatakan di klasar. Nah, jadi buku panduan itu nanti akan kita koordinasikan atau akan kita selaraskan dengan kepentingan Kementerian ATR. Nah, nanti kemudian kita juga nanti akan minta beberapa pandangan dari guru besar mungkin ya terkait dengan materi buku itu. Jadi itu program yang kedua, Mas Mahfud. Dan itu sudah berjalan, sudah dalam tahap penulisan ya. Mudah-mudahan di bulan September, Oktober sudah selesai draft makalahnya sehingga nanti tahun ini sudah dicetak. Kemarin presentasi dari bidang tersebut Desember dia sudah harus turun cetak 2.000. Saya bilang 2.000 terlalu sedikit ya. Ya 5.000 atau 10.000 mungkin harus sudah dicetak. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Apendi, kalau KTA kan waktu itu Abang sempat sampaikan bahwa KTA itu akan diberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada anggota, kan gitu ya? Iya. Nah, apakah buku ini juga gratis atau ada penggantian percetakan? Kalau buku mungkin karena ada biayanya, ya, dan kemudian itu sebagai bahan sosialisasi, itu belum diputuskan Mas Mahfud, ya, apakah nanti berbayar atau tidak. Tapi nanti itu misalnya Pengda atau Pengwil itu mengadakan sosialisasi itu, maka tim penulis itulah ya, tim penyusun dan tim penulis itulah nanti yang menyosialisasikannya bersama-sama dengan tim pakar ke daerah-daerah. Oh. Ya, jadi apakah nanti berbiaya atau bagaimana, apa iuran anggota yang ditingkatkan, itu nanti belum kita putuskan Mas Mahfud. Nah, aku balik ke KTA dulu Bang, ada yang ketinggalan nih mumpung ingat. Apakah KTA itu punya nilai lebih dari KTA-KTA yang sudah ada? KTA tersebut itu belum dicantelkan dengan pihak ketiga ya. Oh. Belum dicantelkan dengan pihak ketiga, rencananya itu baru dicantelkan itu pihak ketiganya itu Kementerian ATR dan di Dukcapil. Jadi artinya KTA ini nanti ngeling dengan mitra BPN, rencana kita, cita-cita kita. Kemudian itu nanti ngeling juga dengan NIK di Kementerian Dalam Negeri. Oh. Nah, ada memang banyak usulan agar itu nanti dipakai sebagai alat pembayaran seperti yang dilakukan INI. Nah, itu tentu nanti tahap kedua ya. Jadi tahap pertama ini kita masih polos ya. Kemudian nanti tahap kedua baru dengan Kementerian ATR, dengan divisi. Karena begini Mas Pakut ya, jadi ini teman-teman PPAT di seluruh Indonesia juga harus tahu bahwa di diskusi-diskusi di Kementerian ATR itu menghendaki agar akta-akta PPAT itu dibuat semacam atau sejenis smart akta. Jadi smart akta ini ya, jadi berupa akta jual beli elektronik ya. Jadi ke depan jual beli APHT itu harus memakai akta elektronik ya. Nah, ini sedang disiapkan infrastrukturnya. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan dengan Pusdatin, kemudian